at-tawqitu wajibun. Mengerjakan salat pada waktunya itu adalah wajib. Sehingga barang siapa yang mengerjakan salat di luar ketentuan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah tanpa ada uzur, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah kecuali karena uzur. Apa saja uzur sehingga boleh mengerjakan salat di luar waktu? Pertama adalah karena menjamak. Wal jam'u li uzrin jaizun. Menjamak salat karena uzur. Menjamak salat karena uzur, apa di antara uzurnya? Musafir. Atau karena sakit. Atau karena hujan. Nah itu uzur sehingga boleh menjamak. Yang namanya menjamak pasti ada salah satu salat yang dikerjakan sudah bukan waktunya lagi. Iya kan? Kalau jamak takdim misalnya zuhur dengan asar. Namanya takdim berarti asar dimajukan ke zuhur. Sehingga salat asar dikerjakan belum masuk waktu. Kalau sebaliknya jamak takhir, zuhurnya dikerjakan di waktu asar, berarti zuhurnya dikerjakan sudah keluar waktu. Nah ini pengecualian, boleh mengerjakan salat yang di luar waktu karena ada uzur, yaitu yang diistilahkan dengan jamak. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ